Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Dekan Bu Dr. Dr. Ceci Rahmakari yang spesialis gizi klinik. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau dan menjaga kita semua. Bapak Ibu Dokter yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya saking banyaknya ada ribuan di hadapan saya. Apa tidak ya? Itu doa ya. Mudah-mudahan siapa tahu nanti gedung ini ke depan harus diperluas karena saking banyaknya peminat nanti di Fakultas Kedokteran, baik itu dari pengajarnya ataupun dari mahasiswanya. Ya, insya Allah. Itu sebagai doa. Jadi saya katakan ribuan di depan tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya, mudah-mudahan ya beberapa tahun ke depan saat ada pengajian lagi sudah ribuan yang hadir. Masya Allah. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan dan juga adik-adik mahasiswa ada ya? Yang mana kira-kira adik-adik mahasiswa ini? Soalnya semuanya kelihatan wajah-wajah mahasiswa. Soalnya semuanya kelihatan wajah-wajah mahasiswa termasuk beliau. Masya Allah. Beliau juga. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, adik-adik mahasiswa sekalian, kita sekarang sudah berada di hari yang ke-11 ya. Ada yang sudah satu hari sebelumnya? Ada juga ya. Jadi ada yang hari ke-11 hari ini dan ada juga hari yang ke-12 hari ini. Alhamdulillah, yang penting masih berpuasa. Ada orang cuma 3 hari puasa sudah selesai. Dia sudah katakan sudah berpuasa Ramadan. Ya alhamdulillah, yang penting kita masih berpuasa pada hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Pertama, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apa yang telah disampaikan oleh Bu Dekan tadi tentang program Bapak Ibu, yaitu berbagi sembako, ya, berbagi sembako di bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah kami dan teman-teman bersama Dr. Iza, ya, dan teman-teman juga ada program seperti itu di luar dari fakultas ini, di Islamic Center Wahda Islamiyah, kemudian di beberapa masjid, alhamdulillah. Dan itu lebih ditekankan di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Luar biasa program yang Bapak Ibu lakukan adalah salah satu program yang itu insya Allah Ta'ala mendatangkan amal ibadah yang sangat luar biasa, apalagi dilakukan di luar di bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Diriwayatkan dalam hadis bahwasanya para sahabat mengatakan tentang kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sahabat mengatakan tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau bertambah ketika datang bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Ya. Beliau itu adalah orang yang paling dermawan dan perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa menjadi dermawan itu tidak harus jadi kaya dulu. Tidak harus jadi kaya dulu baru kita mau dermawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang kaya. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang kaya, tapi beliau dikatakan oleh para sahabat kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan sampai-sampai kedermawanan beliau itu disebutkan dalam beberapa riwayat kalau ada pakaian bagus yang beliau pakai, lalu kemudian ada sahabatnya yang mengatakan Masya Allah hari ini pakaianmu bagus sekali wahai Rasulullah. Hampir-hampir beliau lepaskan seketika pakaian beliau untuk beliau berikan kepada sahabat beliau tadi. Susah kita terapkan ya. Kita harus bawa 2 baju setiap hari. Ya. Karena khawatir jangan sampai setiap hari ada ih bagus. Ih, Bu Dekan ini hari poli bagus poli ibu pecil, Bapak.
ya. Khawatir, jadi harus bawa dua jilbab, Bu. Apalagi kalau pergi bawa umroh. Kalau pergi umroh nanti pekan depan ya, Bu. Pekan depan pergi umroh. Saya sangat kenapa Ibu sampaikan pergi umroh pekan depan? Saya khawatir sebentar malam banyak WA masuk minta oleh-oleh. Ya, karena Bu, ini kan bulan Ramadan, harus banyak bersedekah, jangan lupa bawakan oleh-oleh. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, Nabi itu adalah orang yang sangat dermawan dan beliau bukan orang kaya. Bahkan disebutkan orang di luar Islam masuk ke dalam agama Islam karena melihat kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, "Ayo masuk ke dalam Islam, ikut bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kenapa? Innahu yunfiku kallazi la yakhshal faqr. Ya, mereka mengatakan innahu yunfiku kallazi la yakhshal faqr. Dia itu, Muhammad itu, begitu bahasa mereka. Muhammad itu suka berinfak kepada sahabat-sahabatnya dan kepada orang lain seperti orang yang tidak pernah takut dengan kefakiran. Kalau kita masih sering berpikir kadang, tapi Nabi kita adalah contoh yang sangat luar biasa. Beliau berinfak seperti orang yang tidak takut dengan kefakiran, seperti tidak berpikir besok saya apa, untuk anak dan istri saya apa. Subhanallah. Tapi sedikit dari sifat beliau yang mulia sudah kita contohi Bapak Ibu, itu sudah luar biasa. Seperti tadi kita membagikan sembako kepada orang yang memang berhak mendapatkannya dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan mudah-mudahan amalan itu menjadi salah satu amalan terbaik kita di bulan suci Ramadan. Amalan terbaik lain yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ayat-ayat yang dibacakan oleh Pak Dr. Ikram. Ya, kalau beliau saya sudah kenal sejak lama, ya, sejak awal-awal hijrah. Awal-awal hijrah mengenal Islam, maksudnya mengenal Islam itu suka ke masjid, ya. Sejak dulu beliau masih SMP atau SMA waktu itu, ya. Iya, jadi pantas kalau beliau yang baca Quran tadi, ya. Memang Masya Allah, cuman dua pada waktu itu. Kalau bukan jadi ustadz beliau ini, ternyata jadi dokter. Iya, kalau tidak jadi dokter, jadi ustadz beliau ini. Iya, Masya Allah, jadi mubalik. Iya. Masya Allah. Tapi sudah menikah, ya? Sudah menikah, jadi mohon maaf, sudah menikah beliau. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat yang beliau baca tentang puasa, ayat yang sudah sering sekali kita dengarkan Bapak Ibu, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan ke dalam dada-dadanya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan ke dalam hatinya, Allah panggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak terpanggil untuk berpuasa, dipertanyakan kembali, masih adakah keimanan dalam diri saya atau tidak? Karena orang-orang yang berpuasa ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, tahukah kita kenapa Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun? Wahai orang-orang Islam, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang dahulu diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa Allah tidak panggil orang-orang Islam, Bapak Ibu? Yang Allah panggil adalah orang-orang beriman. Apakah ada perbedaan antara orang Islam dan orang beriman? Kata para ulama kita, ada perbedaannya. Dan di dalam agama Islam, ada tiga tingkatan Islam, Bapak Ibu. Ada tiga tingkatan Islam. Yang pertama, Islam itu sendiri. Itu adalah tingkatan paling bawah. Karena dia adalah amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Orang melaksanakan sholat, berarti kita akan mengatakan, oh muslim dia. Orang menunaikan zakat, kita akan katakan dia muslim. Karena itu adalah amalan-amalan yang nampak, zahir, keislamannya nampak. Dulu di zaman Nabi SAW, mohon maaf Bapak Ibu, di zaman Nabi SAW, orang-orang yang menyembunyikan kemunafikan di dalam hati mereka, ikut sholat bersama dengan Nabi. Ya, karena mereka takut nanti kalau tidak sholat nanti ketahuan mereka
pura-pura beragama Islam akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka ikut salat bersama dengan Nabi. Makanya di kalangan para sahabat mereka dikenal sebagai orang-orang Islam. Akan tetapi menurut ayat suci Al-Qur'an, keimanan belum masuk di dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik di zaman Nabi, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab ya, pada saat itu yang munafik, mereka mengatakan kami telah beriman wahai Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala katakan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad bahwasanya lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam diri kalian. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah telah kabarkan kepada Nabi Muhammad mereka adalah orang-orang munafik. Tapi Nabi tidak mau menyingkirkan mereka karena khawatir orang-orang di luar tidak tahu. Jangan sampai tersebar fitnah di luar bahwa Nabi Muhammad itu bahaya. Sahabatnya sendiri dia singkirkan. Padahal mereka tidak tahu itu adalah orang-orang munafik. Tapi Nabi biarkan. Yang penting Nabi sudah tahu nama-nama mereka. Allah sudah sebutkan kepada Nabi bahwa mereka belum beriman. Di sini Bapak Ibu, kita akan bisa tahu ternyata ada bedanya antara Islam dan iman. Bedanya bagaimana? Kata para ulama, mudahnya untuk kita bisa pahami adalah tidak semua orang yang mengatakan Islam itu beriman. Tapi semua orang yang beriman pasti Islam. Semua orang yang beriman pasti Islam. Makanya ada istilah kita, Islam KTP dia ini. Ya, Bu Islam KTP. Kenapa Bu Islam KTP? Nanti hari Jumat baru muncul di masjid. Hari-hari yang lain di mana? Tidak mungkin di gereja. Ya, karena dia muslim, kita masih yakin dia muslim. Tapi mungkin dia sholat di rumah, kita berprasangka baik ya. Mungkin dia sholat di rumah menjadi lelaki yang solehah. Ya, karena yang sholat di rumah itu wanita. Ya. Atau mungkin dia sholat di kantor dan sebagainya, di musholah dan sebagainya. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena kalau dipanggil orang-orang beriman pasti dia muslim. Makanya ketika kita menjawab panggilan itu dengan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dengan bersusah payah kita berpuasa karena mungkin di luar Ramadan kita belum melatihnya dengan puasa-puasa sunnah. Kadang kita dapati susah kita berpuasa karena kita tidak melatih sebelum Ramadan dengan puasa-puasa sunnah. Meskipun susah payah kita menjaga puasa kita Bapak Ibu, kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena kita merasa saya yang dipanggil oleh Allah SWT. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mau melaksanakan ibadah ini. Itu yang Allah panggil. Dan itu rahasianya kata para ulama, kenapa bukan muslim yang Allah panggil tapi mukmin yang Allah panggil? Karena setiap mukmin, setiap mukminah dia juga adalah muslim dan muslimah. Tapi tidak setiap muslim itu dengan sendirinya menjadi mukmin, Bapak Ibu. Ada orang muslim tapi munafik misalnya. Ada orang muslim tapi tidak mau sholat. Ada orang muslim tidak mau berbagi. Ada orang muslim tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang muslim menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang Allah perintahkan dan apa hasilnya Bapak Ibu? Jadi luar biasa yang saya sedang memberikan mata kuliah ke para dosen ini ya, mohon maaf. Apa yang Allah perintahkan dan apa hasilnya Bapak Ibu? Yang Allah perintahkan jelas, kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah puasa yang Allah wajibkan itu hanya sekedar kita menahan lapar dan menahan haus saja? Ternyata kalau kita mengkaji di dalam hadis-hadis Nabi, tidak sekedar itu. Kalau hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus, anak kecil yang kita latih di dalam rumah kita, ya, adik-adik kita, anak-anak kita, atau keponakan kita, dan sebagainya, mereka mampu sekali menjaga makan dan minum, menjaga lapar dan haus.
Yang penting kita kasih iming-iming dia oleh hadiah. Kamu kalau berhasil puasa 30 hari tidak makan dan tidak minum, ya jangan sembunyi-sembunyi. Kalau berhasil saya kasih iPhone 15. Siapa yang tidak mau? Ya. Dosen-dosen saja mau. Masya Allah. Ya. Anak kecil pasti mampu Bapak Ibu. Tapi subhanallah yang Nabi maksudkan dengan puasa Bapak Ibu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita menjaga seluruh tubuh kita. Kita puasakan seluruh tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Bukan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafath. Kata Nabi, puasa itu selain menahan lapar dan haus, bagaimana kita bisa menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang maksiat. Makanya kalau Bapak Ibu lihat beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan di dalam ceramah, saya sampaikan juga pada saat ini, kalau memang ada di antara bapak-bapak, saya mohon maaf ya. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan banyak orang main kartu. Tapi di dalam Ramadan lebih banyak lagi. Subhanallah. Betul atau tidak bapak-bapak? Di dalam Ramadan lebih banyak lagi. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ya, beliau juga salah satu orang yang saya sangat kenal sekali sejak di Universitas Muhammadiyah. Masya Allah. Waktu itu saya sempat mengajar di Mahat ya, Mahat Hussein bin Ali juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, permainan kartu ini bukan permainan yang diharamkan, yang penting tidak bataru. Ya, yang penting tidak ada judi di dalamnya, cuman sekedar. Tapi Nabi mengatakan puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Bagaimana kita menahan diri dari perbuatan yang sia-sia? Perbuatan yang sia-sia Bapak Ibu, subhanallah, di dalam bulan Ramadan ini tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Dan saya yakin orang yang main kartu kalau ditanya apakah ini bisa membuat kita bertakwa kepada Allah, saya yakin semuanya akan sepakat, tidak Ustaz, ini kan cuma mengisi waktu. Kalau begitu tinggalkan dulu di Ramadan, nanti saja di luar Ramadan baru bermain itu. Di Ramadan fokus dulu benar-benar ingin menggapai ketakwaan itu Bapak Ibu. Dan semua orang Allah perintahkan untuk itu, tidak melihat apakah dia dosen, apakah dia menteri, apakah dia presiden, ya. Apakah siapapun dia, selama dia orang beriman, Allah perintahkan di Ramadan ini bagaimana dia menggapai ketakwaan. Meskipun di dalam kelas dia sedang mengajar, bagaimana dia menggapai ketakwaan. Meskipun di dalam fakultas dia sedang beraktivitas, bagaimana dia bisa menggapai ketakwaan. Bukankah Bapak Ibu, jangan kita kadang beranggapan saya terlalu sibuk dari baca Al-Quran Pak Ustaz, sehingga saya tidak bisa khatam dalam baca. Alhamdulillah tadi beliau sampaikan juga ada program khatam ya, tadarus, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, dulu para sahabat orang-orang yang sangat super duper sibuk. Tapi ada di antara mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kira-kira wasiat apa yang engkau berikan kepadaku wahai Rasulullah dalam kesibukanku yang sangat ini? Apa kira-kira yang mudah aku lakukan wahai Rasulullah?" Apa kata Nabi Bapak Ibu? "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya. Kita dalam aktivitas kita sedang berjalan, sedang bawa kendaraan, ya, tidak ada salahnya kita mengisi waktu kita dengan berzikir kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu balasan apa yang nanti akan Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu yang kami muliakan. Apalagi tujuan akhir dari semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kata la'alla dalam tafsir al-Jalalain disebutkan bahwa kata dalam bahasa Arab, kata la'alla itu baru berupa ungkapan semoga, doa. Tapi dalam tafsir Jalalain dikatakan kata la'alla dalam Al-Quran merupakan kepastian dari Allah. Siapa yang benar-benar menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, dia pasti akan menjadi hamba yang bertakwa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada kita semua apa yang dimaksudkan dengan ketakwaan di sini Bapak Ibu. Ada beberapa tafsir, ada beberapa definisi takwa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama setelah mereka. Contohnya
dari Ali bin Abi Thalib. Ini sangat luar biasa. Definisi takwa dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ada yang kenal Ali bin Abi Thalib? Ibu-ibu? Kenal ya? Pernah ketemu? Cuman tahu nama ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa dengan beliau di dalam surga bersama dengan Nabi. Amin. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini Bapak Ibu tentang takwa. Beliau katakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Bahasa Arabnya indah sekali karena bersajak akhirannya lam semua. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia susah sekali cari sajaknya. Beliau katakan al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil war-ridha bil qalil wasti'dadu liyaumir rahil. Allahu Akbar. Ada empat perkara kata beliau takwa itu. Kalau kita bisa kerjakan dan kita bisa ini empat hal ini, ya. Kalau kita bisa terapkan empat hal ini, bukan hanya sehat tubuh kita, sehat juga iman kita, Bapak Ibu. Bukan hanya tubuh kita yang akan sehat, tapi iman kita juga akan sehat. Saya dulu kita punya program keliling rumah sakit, ya. Memberikan motivasi-motivasi hidup kepada pasien-pasien yang setengah hidup. Ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan setelah Ramadan nanti. Bapak Ibu, di antara tugas dokter juga, mohon maaf, ya, di antara tugas dokter dan juga tugas mahasiswa-mahasiswi yang nanti calon-calon dokter ya, mungkin. Di antara tugas kita bukan hanya mengobati pasien kita, bagaimana kita bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah kesembuhan untuk pasien kita sambil kita berikan dia resep, ya. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi bagaimana juga kita menjaga keimanannya. Berapa banyak orang yang dalam kondisi-kondisi seperti itu gugur keimanannya, ya. Tidak hilang fokus ini? Tidak ya? Baik. Saya ulangi Bapak Ibu. Tugas kita, mohon maaf, ya, mohon maaf sekali. Tugas kita sebagai dokter dan calon-calon dokter insya Allah, bukan hanya sekedar menuliskan resep untuk pasien kita, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar pasien kita ini sembuh. Apalagi yang dalam kritis, dalam kondisi yang sangat kritis. Bukan hanya itu tugas kita Bapak Ibu. Kita semua ini adalah umat Nabi Muhammad yang punya tugas saling menjaga keimanan satu dengan yang lain. Berapa banyak orang dalam kondisi-kondisi seperti itu didatangi oleh syaitan dan keimanannya gugur. Ada orang yang kondisi, ya Allah, kenapa saya ini sudah berbulan-bulan saya dalam kondisi sakit seperti ini. Berarti Allah ini tidak adil. Saya ini rajin sholat, masa saya sakit. Itu orang setiap hari minum, tidak pernah dia sakit misalnya. Berapa banyak orang yang mulai gugur keimanannya karena diberikan cobaan oleh Allah SWT. Kita para dokter, ya, harusnya kita tanamkan juga itu kepada mereka. Pak, Bu, subhanallah. Dulu Nabi Ayub alaihi salam bertahun-tahun Allah berikan dia sakit. Supaya apa? Karena ternyata dalam Islam semakin orang itu diberikan ujian, semakin Allah angkat derajatnya dan semakin Allah hapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Kita tidak tahu Bapak Ibu, siapa tahu pasien pada saat itu Masya Allah di dalam, dia tidak bisa berbicara. Sudah susah dia berbicara, tapi di dalam hatinya, Masya Allah, saya terima perkataanmu wahai Bu Dokter, saya terima perkataanmu wahai Pak Dokter. Alhamdulillah, kuat keimanannya dengan perkataan itu Bapak Ibu. Kita tidak tahu, makanya kita selalu diperintahkan oleh Nabi, katakan yang baik. Kita tidak tahu ada orang berubah dengan perkataan yang baik tersebut. Orang hanya sekedar mendengarkan, kita tidak tahu tiba-tiba dia berubah. Kembali ke la'allakum tattaqun. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah bagaimana engkau selalu takut kepada Allah yang maha mulia. Itu tujuan dari puasa juga, supaya kita bertakwa. Puasa Bapak Ibu, saya yakin orang yang berpuasa meskipun dia sedang bersendirian, ya, dia sedang bersendirian, dia buka kulkas, dia lihat Masya Allah, ya, sirup warnanya memang menggoda, sangat dingin. Tapi apakah dia berani menyentuhnya dan meminumnya? Saya yakin tidak. Saya yakin dia tidak berani menyentuhnya. Kenapa? Tidak ada orang lihat. Tapi dia tahu, subhanallah, Allah melihat saya. Allah subhanahu wa ta'ala melihat saya. Kalau dalam bulan Ramadan kita takut melakukan itu karena kita tahu Allah melihat kita, kenapa di luar bulan Ramadan kita berani melakukan dosa dan maksiat sementara kita tahu juga Allah melihat kita?
Itu maksudnya Bapak Ibu. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah bagaimana engkau menanamkan rasa takut kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun itu. Dan itu tujuan dari puasa. Ya, mudah-mudahan tidak ada mahasiswa-mahasiswi yang pacaran. Ya, kalau di bulan Ramadan, jangan kita putus satu bulan karena puasa, takut berkurang pahala. Allah Maha melihat. Kenapa di luar bulan Ramadan dihalalkan? Tidak. Ya, fokus dulu belajar supaya jadi dokter-dokter yang hebat. Nanti setelah itu Allah akan datangkan pasangan yang baik. Kalau kita jadi orang yang baik, Allah datangkan pasangan yang baik. Yang kedua kata beliau, wal amal zil, beramal ibadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi. Kita amalkan itu Bapak yang kami muliakan. Dan yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, ya, yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, waridho bil qalil, selalu merasa ridho, merasa cukup, merasa terima, ridho dengan apa yang Allah bagikan meskipun itu sedikit. Ini yang susah, ya, Bapak Ibu. Poin yang ketiga ini agak susah, meskipun yang satu dua memang berat, susah. Poin yang ketiga ini juga susah, Bapak Ibu. Kadang kita melihat, Subhanallah, ya. Saya ini rajin ibadah, tapi kenapa tidak kaya? Ya, ada orang yang bermaksiat, bahkan main slot, Masya Allah kaya raya. Jangan lihat itu. Takwa itu bukan dilihat dari banyak harta benda mereka, tapi takwa itu dilihat bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah berikan, Bapak Ibu. Ar-ridho bil qalil, kata Ali bin Abi Thalib, merasa ridho dengan apa yang Allah bagikan meskipun sedikit. Justru kita semakin khawatir karena semakin banyak yang Allah kasih, semakin banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu yang paling penting juga kata beliau, wasti'dadu liyaumir rahim, selalu mempersiapkan diri untuk hari perpisahan, yaitu kematian. Saya punya satu pertanyaan untuk kita semua. Siapa yang menjawab dapat buka puasa gratis? Ya, siapa yang bisa menjawab dapat buka puasa gratis? Bapak Ibu, adakah di antara kita yang tahu kapan kita mati? Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Karena yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ajalnya. Tapi yang kita tahu sewaktu-waktu bisa jadi kita meninggal dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan wasti'dadu liyaumir rahil, selalu persiapkan dirimu untuk hari perpisahan, hari kematian. Itu takwa namanya. Kalau kita hari ini mengatakan saya kan masih muda, belum tentu. Berapa banyak anak muda yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita saksikan, tapi kadang kita lupa. Tapi kadang kita lupa Bapak Ibu. Tazawwad min at-tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri, kata para ulama, selalu berbekallah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dirimu tidak tahu apakah malam jika semakin gelap apakah engkau masih bisa hidup di pagi hari ataukah tidak. Fakam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, berapa banyak anak muda di pagi hari, di sore hari dia tertawa dengan teman-temannya tapi dia tidak sadar kain kafannya sudah disiapkan. La haula wala quwata illa billah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka Subhanallah, jadikan Ramadan benar-benar sebagai madrasah buat kita, ya, atau bukan madrasah, madrasah untuk mereka para guru di sekolah. Jadikan Ramadan sebagai jami'ah, sebagai universitas buat kita, di mana kita melatih, betul-betul melatih diri kita bagaimana menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, berapa lagi waktu yang diberikan? Masih ada penyampaian-penyampaian lain? Iya, satu lagi ingin saya sampaikan definisi tentang takwa Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Menurut Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, disebutkan dari Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau ditanya apa itu takwa, beliau mengibaratkan seperti ini. Beliau katakan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang sedang berjalan di satu tempat, di tempat itu penuh dengan duri atau penuh dengan beling misalnya, penuh dengan pica botol, ya, penuh dengan duri atau barang tajam, kira-kira apa yang akan dilakukan?
Maka orang-orang yang bertanya tadi mengatakan, tentu orang-orang itu akan berhati-hati berjalan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab. Kalau kita berjalan di sesuatu tempat yang penuh dengan duri, kita akan berhati-hati berjalan, jangan sampai tertusuk duri. Beliau mengatakan, fadzaka taqwa, itulah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sinilah penyair-penyair, ada penyair Arab yang kemudian memberikan kata hikmah dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi. Sehingga mereka mengatakan takwa itu adalah da'iz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna'i kamashi fawqi ardi syauqin yahdharu ma yara. Takwa itu adalah tinggalkan dosa yang kecil ataupun yang besar, itu takwa. Jangan anggap ini kan cuman kecil, jangan. Gunung itu dia besar, tapi dia adalah kumpulan pasir-pasir, butiran pasir yang kecil, Bapak Ibu. Kalau kecil semakin banyak kita lakukan, lama-kelamaan akan jadi besar juga. Makanya mereka mengatakan tinggalkan dosa yang kecil ataupun yang besar, itulah takwa. Dan lakukan seperti orang yang sedang berjalan di muka bumi yang penuh dengan duri, dia akan berhati-hati ketika dia berjalan. Dan kalaupun nanti dia tertusuk duri, berdarah, dia akan segera mengobatinya. Apa maksudnya Bapak Ibu yang kami muliakan? Kita berjalan di muka bumi ini, kita manusia, bukan malaikat. Dalam artian, kita tetap akan jatuh tertusuk duri. Kita tetap akan berbuat salah. Tapi orang yang bertakwa, ketika dia tertusuk duri, dia segera mengobatinya. Orang yang bertakwa, ketika dia berjalan di muka bumi dan terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, dia segera kembali dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan dari puasa juga. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa, kita sadar ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengampun itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu dua definisi takwa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan amalan yang telah kita lakukan selama 11 hari ini, mudah-mudahan semuanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganjar dengan ganjaran pahala yang terbaik. Dan mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ke depan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membantu kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang terbaik pula. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan pada budekan, kepada seluruh Bapak Ibu yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru kami mohon maaf dan bertaubat kepada Allah atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.